121 individu dicekup ketika sedang leka berhibur di sebuah pusat hiburan tidak berlesen di Taman Mount Austin, Johor malam tadi. Ketua Polis Negeri Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, serbuan dilakukan hasil perkongsian maklumat bersama Majlis Bandaraya Johor Baru, MBJB. Pemis ni dia buat permohonan pada 1 bulan 9. Sudah, tapi kebenaran tak belum dapat lagi. Sudah beroperasi selama 3 hari lah. Kalau ikut yang biasa diberi kebenaran pun hanya untuk macam restoran. Kini tengok semua arak dan sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua, dia pun mereka pun tak mengikuti SOP, tengok. Dia punya apa, penjarakan fizikal pun tak ada lah. Dalam serbuan jam 10 malam tadi, 121 individu berumur antara 20 hingga 40 tahun telah diperiksa. Turut ditahan seorang lelaki Myanmar 32 tahun dan seorang wanita Vietnam 31 tahun atas kesalahan gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Kesemua pengunjung dibawa ke Ibu Pejabat Polis daerah Johor Bahru Selatan dan dikenakan denda RM1,000 setiap seorang. Turut dirampas beberapa peralatan termasuk komputer riba, pembesar suara dan monitor. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 6-2 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan Johor ENJ dan Perkara 11 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 2020.